Hai semua, kembali lagi di channel saya, Real Cooking with Jasmine. Seperti biasa, pada yang dah subscribe, terima kasih. Pada yang belum subscribe, boleh tekan butang subscribe di bawah. Jadi hari ini saya nak menunjukkan satu resepi cucur yang menjadi kegemaran saya, iaitu cucur keledek pedas. Bahan utama yang kita perlukan adalah keledek. Saya menggunakan keledek oranye. Boleh juga menggunakan keledek biasa atau keledek putih tu. Kita gunakan lebih kurang 4 cawan yang dah dipotong jejari-jejari seperti ini. Kemudian kita menggunakan 2 cawan tepung gandum, 2 sudu besar cili kisar, sebiji bawang besar yang telah saya hiris halus. Kemudian kita menggunakan 2 sudu besar udang geragau. Anda juga boleh gantikannya dengan udang kering ataupun ikan bilis. Tetapi kalau bagi saya, ikan bilis tu kurang sedap sikit lah berbanding kalau kita guna udang kering dan juga udang geragau. Kemudian 4 ulas bawang putih dan kemudian kita gunakan 2 sudu kecil jintan manis. Okey, step pertama yang kita perlu lakukan adalah kita akan tumbuk jintan manis bersama bawang putih. So, kita tumbuk dulu. Jadi, bila bawang putih kita dah hancur macam ni, kita masukkan udang geragau dan kita tumbuk sekejap saja. Okey, sekarang kita nak start membancuh. Kita masukkan keledek. Kemudian kita masukkan tepung kita. Kemudian kita masukkan cili kisar. Masukkan bawang merah yang telah dihiris. Kemudian kita masukkan bahan yang kita tumbuk tadi. Okey, kemudian kita nak bancuh dengan air. Sukatan air saya akan letak di tepi ni, okey? Sebab saya tak pernah sukat sebelum ni. Jadi, nanti saya akan letakkan bersama dengan sukatan garam yang saya gunakan. Okey, sukatan air yang saya guna lebih kurang 2 cawan lebih sedikit. Tapi kalau saya galakkan anda agak-agak je. Macam kita buat cucur tu, kita nak dia punya tekstur macam tu lah. Jadi, kita boleh goreng dah okey. Okey, kemudian kita letak garam macam juga air tadi. Kita agak-agak kita letak dulu, kemudian kita rasa adunan ni. Kalau ada rasa sedikit masin tu dah kira okeylah. Okey, kemudian saya nak tambahkan sedikit Maggi cukup rasa. Yang ni optional eh. Kalau tak ada tak letak pun tak apa. Okey, adunan kita pun dah ready. Jadi kita nak mula menggoreng pula ya. Okey, macam biasa kita panaskan minyak, kemudian kita ambil cucur kita ni, kita letak. Pastikan api kita gunakan api yang sederhana lah sebab kita tak nak nanti keledek kita belum masak tapi dah hangus. So, kita kena jaga-jagalah. Cucur keledek kita ni, kalau kita nak makan macam tu pun dah sedap sebab dia dah cukup rasa. Tapi kalau nak tambah lagi sedap, kita boleh makan dengan kuah kacang. So, kalau nak tengok resepi kuah kacang, boleh tengok di dalam resepi rojak mamak saya. Saya ada ajarkan macam mana cara membuat kuah kacang untuk rojak. Nanti saya akan letakkan link rojak mamak saya di bahagian komen, okey? Okey, kemudian kita pusingkan. Okey, bila kita nampak keledek kita ni macam dah garing, kita dah boleh angkat. Jadi inilah dia hasilnya masakan kita tadi, cucur keledek pedas. Sangat sedap dan sangat mudah untuk disediakan. Hari ini saya hidangkan bersama dengan kuah kacang. Tapi kalau nak hidangkan bersama dengan sos cili pun sedap juga. Seperti biasa, jangan lupa cuba ya. Dan jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe. Bye.